selamat datang di YouTube channel Sajian Sedap. Berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini Resi akan membuat salah satu varian pizza klasik khas Italia, apalagi kalau bukan pizza margarita. Pizza ini cukup sederhana ya, sauce lovers, hanya menggunakan topping saus merah, daun basil, dan juga mozzarella cheese. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe YouTube channel Sajian Sedap, like videonya, dan jangan lupa juga bagikan ke semua sosial media kalian semua. Sekarang, di depan Resi sudah ada bahan-bahannya, langsung aja kita sebutin bahan-bahan untuk membuat pizza margarita. Untuk bahan kulitnya, kita menggunakan setengah sendok teh ragi instan, 130 ml air hangat, 200 gram tepung terigu protein tinggi, setengah sendok makan gula pasir, 1 sendok makan minyak zaitun, dan setengah sendok teh garam. Untuk bahan sausnya menggunakan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, 1 buah bawang bombay cincang halus, 4 buah tomat, buang biji dan juga kulitnya dan ini juga sudah dihaluskan, 50 gram tomat pasta, 100 gram saus tomat, 2 lembar bay leaf, 1 sendok teh oregano, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, 150 ml kaldu sapi, dan 2 sendok makan olive oil untuk menumis. Dan untuk bahan toppingannya, di sini ada 50 gram basil segar dan juga 250 gram keju mozzarella parut. Itu tadi bahan-bahan untuk membuat pizza margarita. Sekarang yang pertama kita akan membuat sausnya terlebih dahulu, sauce lovers. Jadi di sini akan kita masukkan olive oil. Kita tumis bawang putih dan juga 1 buah bawang bombay, ini juga sudah dicincang halus. Ini kita tumis sampai harum, baru selanjutnya kita masukkan bahan-bahan yang lainnya. Jadi untuk membuat pizza, kita buat isiannya terlebih dahulu, sauce lovers. Jadi nanti ketika isiannya sudah dingin, baru selanjutnya kita masuk ke proses adonan. Nah, ini bawang-bawangnya sudah terkaramelize, baunya juga sudah harum. Selanjutnya kita masukkan bahan-bahan lainnya. Ini 4 buah tomat. Kalau sauce lovers tidak ingin menggunakan tomat segar, bisa menggunakan tomato peel yang kalengan, itu juga bisa. Lalu ada pasta tomat, saus tomat, dan juga bay leaf. Ini kita aduk rata semuanya. Selanjutnya kita tambahkan garam dan juga merica bubuk. Dan juga kita masukkan 150 ml kaldu sapi. Ini kita aduk-aduk aja, cukup menggunakan api kecil aja, sauce lovers, jadi sampai dia benar-benar meresap, sampai mengental, dan yang terakhir baru kita masukkan oregano. Dan ini sudah mengental, terakhir kita masukkan 1 sendok teh oregano. Ini kenapa oreganonya kita masukkan terakhir, jadi supaya aroma dari si oregano itu tetap kuat. Ini cukup kita aduk sebentar dan selanjutnya kita angkat lalu kita dinginkan. Nah, sambil nunggu sausnya dingin, kita akan buat adonan untuk si kulit pizzanya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan melarutkan ragi instan. Setengah sendok teh ragi instan kita larutkan. Dan untuk melarutkannya ini menggunakan air hangat, tapi jangan menggunakan air panas, sauce lovers, karena air panas itu dapat mematikan si raginya. Ini bisa kita aduk-aduk dan selanjutnya kita tunggu selama 15 menit. Dan tadi larutan raginya sudah kita diamkan selama 15 menit, sekarang kita akan menguleni si tepung terigu, gula pasir, dan yang terakhir kita masukkan larutan ragi yang tadi sudah kita diamkan selama 15 menit. Untuk speednya cukup menggunakan speed sedang aja, sauce lovers, dan ini kita aduk sampai dia benar-benar kalis. Dan ini adonannya sudah kalis, selanjutnya kita masukkan olive oil dan juga garam. Nah, setelah kita masukkan olive oil dan juga garam, ini adonannya kita aduk kembali, kita kocok sama menggunakan speed sedang aja. Dan ini kita tunggu sampai dia adonannya benar-benar elastis. Kalau sauce lovers ingin menggunakan hand mixer, itu juga bisa. Kecepatannya juga sama, sauce lovers, cukup menggunakan kecepatan sedang aja. Nah, ini adonannya sudah elastis nih, sauce lovers. Bisa kita cek ya.
kalau dia kita lebarkan seperti ini sudah tidak mudah putus, itu artinya si adonannya sudah elastis. Nah, selanjutnya kita bulatkan seperti ini. Dan ini akan kita resting. Kita diamkan lagi selama 45 menit dan jangan lupa juga ditutup. Nah, ketika saya selfers mengadon si adonan kulit pizza itu juga harus diperhatikan banget. Jadi jangan sampai dia terlalu elastis. Karena kalau adonannya terlalu elastis nanti dia jadi sulit untuk dibentuk. Nah, ini adonan kulit pizza yang sudah kita resting selama 45 menit, dia sudah menggelembung seperti ini. Dan dia masanya juga bertambah 2 kali lipat ya sasi lovers dari jumlah yang tadi sebelum kita resting. Sekarang kita keluarkan udara yang ada di dalam adonan. Kita pukul-pukul seperti ini. Selanjutnya adonan akan kita bagi menjadi 3 bagian. Nah, kalau untuk besarannya ini bisa disesuaikan dengan selera sasi lovers atau kebutuhan sasi lovers di rumah. Mau dibagi menjadi 2 bagian supaya dia mendapatkan pizza yang lebih lebar lagi, atau dibagi menjadi 3 bagian juga bisa. Kali ini Resi akan bagi adonannya menjadi 3 bagian. Lalu kita gulung, kita bulatkan. Nah, untuk membulatkannya bisa menggunakan tumpuan bagian pangkal telapak tangan seperti ini. Kita bentuk bulat. Nah, setelah ini adonan masih harus kita istirahatkan lagi selama 10 menit. Jadi supaya adonannya itu jadi benar-benar rileks. Dan jangan lupa untuk ditutup menggunakan plastik wrap atau juga menggunakan kain. Dan langsung aja kita istirahatkan adonannya selama 10 menit. Ini adonannya sudah kita diamkan kembali selama 10 menit. Selanjutnya tinggal kita giling si adonan pizzanya. Untuk menggilingnya kita bisa menggunakan rolling pin. Nah, untuk tingkat ketebalannya itu juga bisa disesuaikan dengan selera sasi lovers di rumah. Nah, kalau sasi lovers ingin menghasilkan pizza yang empuk, itu jangan giling adonan terlalu tipis. Tapi kalau sasi lovers ingin menghasilkan pizza yang aslinya crispy, itu bisa giling sampai adonannya benar-benar tipis. Kalau sasi lovers susah membentuk bulat atau ketika menggiling adonannya, sasi lovers bisa menggunakan alat bantu, itu berupa loyang. Ini loyang ukuran diameter 18 cm. Ini bisa kita letakkan seperti ini dan bagian pinggirnya bisa kita kerat-kerat, kita buang. Nah, seperti ini. Jadi dia menghasilkan pizza yang bulatnya benar-benar sempurna. Setelah kita giling tipis adonannya, selanjutnya tinggal kita bake atau kita oven. Ini kita oven di suhu 190 derajat Celcius kurang lebih selama 7 menit. Tapi sebelum di oven jangan lupa untuk ditusuk-tusuk menggunakan garpu seperti ini. Jadi ini tujuannya agar adonan tidak menggelembung ketika di oven. Oke, sudah selesai. Selanjutnya langsung aja kita oven selama 7 menit di suhu 190 derajat Celcius. Dan ini pizzanya sudah kita oven setengah matang selama 7 menit. Sekarang langsung aja kita beri topping. Nah, supaya pizzanya lebih cantik,
ini kita sisihkan sedikit sisinya. Seperti ini. Dan ini bisa kita oles menggunakan olive oil atau juga minyak sayur, jadi supaya nanti hasilnya jadi lebih cantik lagi, Sese Lovers, warnanya kuning mengkilap. Selanjutnya kita tata basil. Dan yang terakhir kita tabur dengan mozzarella cheese yang sudah kita parut. Oke, selanjutnya kita oven kembali di suhu yang sama 190 derajat Celcius selama 10 menit. Ini nih Sese Lovers, pizza yang sudah dipanggang selama 10 menit di suhu 190 derajat Celcius. Dan ini bisa dilihat pinggirannya yang tadi sudah kita oles menggunakan olive oil. Jadi dia hasilnya lebih shiny-shiny gitu. Tadi untuk proses pengovenan pizza kita dua kali oven ya Sese Lovers. Yang pertama adonan pizzanya kita oven setengah matang terlebih dahulu. Dan selanjutnya baru kita beri topping. Jadi alasannya seperti ini. Supaya si topping itu tidak terlalu kering karena proses pemanggangan yang terlalu lama. Dan sekarang langsung aja kita sajikan pizza margaritanya. Sekarang Sese Lovers sudah bisa membuat pizza margarita sendiri di rumah kan? Selain bisa memvariasikan dengan aneka ragam topping, Sese Lovers juga bisa mengatur ketebalan dari si kulit pizzanya. Terima kasih untuk yang sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah. Untuk yang belum subscribe, langsung aja subscribe YouTube channel Sajian Sedap. Like videonya kalau kalian suka dan jangan lupa juga untuk bagikan ke semua sosial media kalian semua. Sampai bertemu di video resep masak berikutnya. Bye-bye.